Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah buih yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Asik, asik, asik. Mantap. Ini lagu lama, ya. Tapi hits lagi. Yes, bener banget. Ini hits di TikTok, di YouTube juga. Yes. Ngehits banget di mana-mana, ini ngehits banget ya. Hai, hai, hai. Ketemu lagi sama Ayu Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama... Empat. Yes, yes, yes. Apa kabar kalian yes. semuanya? Aku harap kalian semuanya yang lagi ngeklik video ini, yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, bahagia lahir dan batin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti tadi di awal, kita nyanyiin lagu Buih Jadi Permadani dari yes. Exist. Yes. Yang kita bilang sekarang lagi exist lagi lagu ini. Bener banget. Nih lagu. Ngeboom lagi, nge-hype lagi. Parah. Sekarang viral trending banget. Trending dimana-mana, jadi ya, pembicaraan, jadi soundtrack kehidupan. Yes, ya gak sih? Banget. Dan yang hit itu adalah cover dari Zidane. Yes. Ini keren banget sih. Aku sempat sebelum dia mengcover lagu ini tuh sempat apa ya, dia di Instagram tuh rame banget dengan suara dia yang lembut sering banget muncul gitu, di FYP gue stuck guys. Iya iya. Nah, kali ini aku sama Raiga mau ngereaksiin Zidane nyanyiin lagu Exist ini Buih Jadi Permadani bareng sama Triswaka. Gue penasaran banget ini. Ini dua-duanya pengusung trending istilahnya. Iya iya iya. Gila-gila ya. Viral apa yang dia nyanyiin viral. Viral. Ya, ya udahlah, langsung aja kita tontonin Buih Jadi Permadani dari Zidane sama Triswaka. Yes. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya mungkin ya ada yang belum ya kan? Ya baru pertama kali nih ngelihat nih tiba-tiba muncul nih di explorernya atau di beranda-beranda YouTube-nya muncul nih. Apa nih? Kok ada dua cowok nih ngereaksiin si Zidane? Ah klik ah, tren. Nah, ternyata kok bagus, kok keren reaction-nya. Langsung dong pencet tombol subscribe-nya, langganan sama kita. Harus gratis guys. Yes, yes, yes. Sama loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain. Sama jalan-jalan ke Instagram aku @idolfikri_kdi. Kasih tau video apa aja yang pengen aku reaksiin ya. Langsung kita tontonin Zidane sama Triswaka nyanyiin lagu Buih Jadi Permadani. Mas, jangan lupa beli oleh-oleh. Ini kalau udah pakai gitar tuh kayaknya suasana tuh jadi santai. Yes, relax, ya, enjoy. Nyanyinya nggak gitu. Terlalu yang heboh-heboh gitu kan, tapi suara kita kan jadi lebih menonjol. Yes. Suaranya ini ya, apa ya? Ada serak-serak, ada apa? Ya nggak sih, pokoknya enak. Khasnya dia. Iya iya, nggak mendayu-dayu kayak Malaysia gitu ya, Triswaka ya masih. Dinginnya angin malam ini. Jadi, masih biasa aja kayak. Kalau versi aslinya agak melayu ya. Kan gitu. Pop, apa ya kalau slow rock gitu. Melayu ya kalau dulu tuh. Bener kan? Iya. Ada serak-seraknya, tebel banget suaranya gitu kan. Aduh, enak deh suara Triswaka mah.
kerasnya kelakianku dengan sikapmu. Apa karena aku insan kekurangan, teganya kau mainkan. Ini tetap Melayunya diadain ya? Ya, kalau Zidane Melayu dan agak diseret ini ya kan? Yes. Jadi bagaimana sih Zidane bagiannya? Terasa terhempasnya agak digituin kan? Kelakianku ini di Melayu-Melayuin ya si Zidane. Memang Zidane suaranya juga enak lembut suaranya. Dia nyanyi kayak pakai efek gak sih? Iya. Ya enggak sih? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui? Kayak enggak perlu lagi diefekin udah begitu suaranya, guys. Benar-benar kayak apa ya? Kayak kenceng lembut, kenceng iya. Lembutnya itu tuh semua tuh kayak otomatis. Iya, benar. Sumpah ini rasanya tuh kayak iya. Sah. Enak banget. Benar kan agak nyeret kan ya. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Oh. Aduh, endolet dah. Dan seperti yang tadi kita bilang ya, kalau nyanyi pakai gitar itu suara kita akan lebih mencol banget. That's it. Kita ada kesalahan sedikit aja pasti kedengaran total gitu ya. Tapi kalau suara kita bagus, kedengaran bagus nah, banget. Nah, ini kesempatan banget untuk memperlihatkan suara, mendengarkan suara kita ya. Yeah. Wow, gitu. Hanya insan biasa. Oh. Sungguh aku tiada mampu. Ada kayak begini, endurance-nya keren. Suaranya tuh, kayak aku belum pernah dengar gitu suaranya kayak gini gitu suara si Zidane. Aduh, apa ya, kayak apa ya gitu. Gue mau jelasin tapi gimana gitu. Ntar deh kalau udah ketemu. Selaku juga kena jatuh cinta. Hai. Beda tipe kan sama Triswaka kan beda. Suaranya kan Triswaka. Kalau Triswaka lebih kayak agak gainnya beda gain, ya. Gainnya ya, lebih tebel. Gainnya gitu. Lebih tebel kalau Triswaka, beda sama si Zidane. Harusnya ku inginkan diriku sebelum tirai hati. Disambung-sambung gitu semuanya jadi lebih enak iya, ya ternyata. Cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Napasnya ikut panjang, maaf sampai ini, mohon maaf kalau bisa kayaknya. Disambung-sambung itu ternyata enak kan selama ini kan pasti ya. Sebelum tirai hati kalau ini saya dipenggal-penggal ini semuanya disambungin. Oh, beda. Juga ya TikTok malu-malu penontonnya belum panas ini ya. Coba ada kencang satu pasti nyanyi semua lebih keras lagi.
Nah. Iya sih, kurang keras nih penontonnya masih malu-malu. Malu nih. Kalau ada kita mungkin kita tidak teriak di sana karena suara mereka udah bagus banget ya suaranya. Kalau kita dengar penyanyi suara bagus gini, kebawa gitu loh, diajak nyanyi gitu. Oh, jadi pengen nyanyi. Pengen nyanyi. Ini tuh Triswaka loh. Kalian enggak tahu Triswaka apa, ha? Kayaknya mereka juga terlalu terhanyut jadi kayak baper. Kebaper jadinya, kebaperan. Hanya insan biasa. Gue nyanyi di sini deh. Oh. Eh, sambung banget ternyata coy. Napasnya gila, oke. Napasnya oke. Sambung coy. Oh. Wow, semua ada improvnya di situ, enak banget sih. Parah. Dinamikanya coy. Yes, keren, ya, keren, keren. Ini kalau masih di situ, gue bilang lanjut. Gue rela deh bayar. Iya. Nyawer lebih gitu. Kalo, iya. Kan biasanya kan gitu ada sawer-saweran. Kita kalau gue rela deh, gue rela. Kalau udah nongkrong di tempat ada penyanyi suaranya enak, betah kita. Betah banget, bener-bener. Apalagi suaranya bening-bening banget kayak gini. Triswaka oke lah ya, kita gak usah ngebahas Triswaka nih. Ya. Udah jadi lah. Udah jadi banget lah Triswaka. Zidane kan baru beratis gini ya kan, baru akhir-akhir ini dia viralnya ya kan. Viral. Gue bisa diterlibat gara-gara batuk. Si Zidane baru beberapa bulan ini viral gitu kan. Dengan suara yang bening gitu. Ini di Jogja kan, benar-benar Jogja kan ya. Zidane tiba-tiba langsung melejit dengan suara beningnya, suara clearnya, suara lembutnya. Membawa Zidane karakter dan warna baru menurut aku sih ya kan. Bener-bener. Dan ini Bu Jadi Permadani memang ya wajar sih kalau memang sekarang lagi nge-hype lagi lagu ini. Karena yang ngebawain lagi juga yang coverin, yang istilahnya kayak nge-jam tuh suaranya tuh keren-keren juga, enak-enak. Dan rasanya ditampilin juga rasa yang baru lagi, dengan aransemen baru lagi. Beda sama yang waktu tahun 90-an dulu waktu Exis nyanyiin gitu. Jadi, sekarang ini kayak lebih seperti, new gitu. Berevolusi nih lagu. Dibawain dengan versi zaman sekarang. Keren. Kita tunggu lagi lagu-lagu Zidane yang baru atau siapa aja boleh nih. Kita akan nge-reaksiin banyak lagi video-video. Kalian bisa nge-request ke kita, ke aku, ke Raiga boleh. Lewat komen di video ini juga boleh. Lewat Instagram aku, @adilfikri_kdi_idilfikriye _kdi, kalian bisa nge-DM ke aku ya. Oh iya, satu lagi. Kalian jangan lupa buat subscribe. Nah, itu channel penting banget. Subscribe channel ini. Nyalain loncengnya. Ya, biar gak ketinggalan nih video-video terbaru dari aku ya. Kali aja video kalian minta nih ya, yang aku reaksiin ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.